شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada blok yang ketiga daripada halaman yang ke-28 untuk kita melihat kepada ayat 185 dan 186 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Alhamdulillah saya. Ayat berkaitan dengan Ramadan, satu-satunya ayat Ramadan yang berada di dalam Al-Quran yang moga-moga kita dapat menghayati apakah sebenarnya yang dibawakan Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz ya tentang Ramadan, apakah ruh yang ingin diangkat pada saban tahun, dan harapnya dengan kefahaman kita pada hari ini Allah berkati, Allah jadikan ia sebagai amalan yang berteraskan kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada halaman 28. Iaitu pada ayat yang ke-185, kelebihan bulan Ramadan ya sebagai bulan diturunkan Al-Quran, dan apakah lagi yang disasarkan daripada bulan yang penuh barakah ini. Pada ayat 186 dibawakan pula tentang Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya, dan ini adalah salah satu daripada tarbiyah pada bulan Ramadan, dan juga ianya boleh dibawa keluar bulan Ramadan pada ayat 186. Mari sama-sama kita baca ayat ini, dua ayat bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, ayat 185 dan 186 yang akan sama-sama kita baca dan juga pelajari isi kandungannya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran padanya, yang merupakan satu kaitan yang sangat rapat Ramadan dan juga Al-Quran. Yang mudah-mudahan kita semua dapat melakukan persediaan kita. Kita dapat fokus bila masuk Ramadan. Kita boleh tinggalkan perkara yang lain untuk kita fokus dengan Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah. Kita baca terlebih dulu dua ayat, 185 dan 186. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Surah Allah. Surah Allah Al-Azim, itulah dua ayat daripada Surah Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 186. Saatnya. Alhamdulillah kita membacanya untuk sama-sama kita memahami. Sebelum ini kita sudah pun berdiskusi bahawa bulan Ramadan yang difokuskan Allah SWT adalah sebagai bulan diturunkan Al-Quran padanya dalam Surah Al-Qadar. Ustaznya, Allah pun menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr, iaitu turunnya Quran daripada langit atas itu di Lauh Mahfuz ke langit yang bawah pada satu malam pada bulan Ramadan, dan kemudian turunlah sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa sekitar 23 tahun, dan penurunannya kepada kita berapa lama? Sedikit demi sedikit dari masa ke semasa sepanjang usia kita. Tetapi ianya lengkap diturunkan daripada Allah pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan ulang tahun untuk kita meraikan penurunan Al-Quran ini. Dan Quran ada tiga fungsi dalam ayat ini. Allah nyatakan sebagai hudallin nas, iaitu petunjuk pada manusia, wabayyinatin minal huda, penjelasan kepada huda, ya, penjelasan detail kepada apa-apa sahaja hidayah yang Allah berikan pencerahan. Dan yang ketiganya mengasingkan di antara hak dan yang batil, istilahnya adalah al-furqan. Baik. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumuh, ya, siapa yang menyaksikan bulan tersebut, anak bulan pada bulan tersebut, maka hendaklah mereka berpuasa. Dan sekali lagi Allah menyatakan bahawa kalau yang sakit, kalau yang dalam safar, ya, ketika musafir, maka hendaklah fa'iddatun min ayyamin ukhar, iaitu dia melengkapkan apa-apa sahaja hari yang tidak dapat puasa pada bulan tersebut. Ia seperti satu ulangan, Ustaz, ya. Seperti mana dinyatakan pada ayat 184. Tetapi kali ini Allah membawakan perspektif bahawa Ramadan bukan sekadar bulan puasa, ya, tetapi ianya adalah bulan Al-Quran. Maksudnya ialah kita perlu menghidupkan Quran ini pada waktu siangnya, pada waktu malam terutamanya. Apabila siangnya diisi dengan puasa, kita akan mendapat takwa insya-Allah, maka takwa itulah bekalan paling besar untuk membuka hati kita kepada petunjuk demi petunjuk, ya. Itu sebabnya kalau kita sembahyang maghrib, isyak ataupun tarawih, Ustaz, ya, sepatutnya apa imam baca itu dianya perlu kita hayati betul-betul, ya. Pasal apa? Pasal bila kita benar-benar mengikut pada disiplin bacaan Al-Quran, insya-Allah Ramadan ini dia sebagai satu proses pembinaan, ya, takwa kita, dan itulah yang akan membawa kita kepada hujung ayat 185 ini, iaitu wala'allakum tashkurun, ya. Kalau puasa melahirkan takwa, Ramadan sebenarnya melahirkan syukur. Dan telah pun kita belajar sebelum ini mengapa pentingnya syukur pada ayat 152. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Allah bercerita tentang ingat Allah, bersyukur, kerana selepas ayat 152 itu, 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Maksudnya kalau kita nak bina syukur yang lebih tinggi, maka jawapannya adalah pada bulan Ramadan. Mengapa penting syukur lebih tinggi? Lebih sabar lagi, Ustaz. Ya, maksudnya kekuatan sabar kita selepas daripada bulan Ramadan ini makin mantap menghadapi segala ujian perjuangan kehidupan, dan itulah satu latihan intensif yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi bila kita melihat sebelum akhir itu, Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah inginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kepada kamu kesusahan. Pasal nak puasa sebenarnya susah, Azad, ya? Tetapi sebenarnya bila orang tahu kefahamannya, kalau saya puasa, saya akan bertakwa. Bila saya bertakwa, saya akan mendapat hidayah yang lebih luas daripada Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan kemudahan. Ya, jadi dia kena ikut training sikit. Kalau tidak, kalau trainingnya tidak dilalui, kita merasakan bahawa hidup ini terlampau payah, ya. Kerana apa? Kerana tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak dapat hidayah itu,
perlu melalui satu password, ya, satu kata kunci, iaitu namanya puasa. Bila puasa ini dibuat dengan cara yang terbaik, dengan ciri yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidayah itu akan dapat dibuka seluas-luasnya. Dan Allah menyatakan walitukmilul iddah, lengkapkanlah bilangannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah ya atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Maksudnya tanda kemenangan, ustaz, ya, yang kita takbir lepas puasa itu, ya, ketika raya. Kerana yang kita takbir itu adalah kerana hidayah kita dapat berpuasa, kerana hidayah kita akan dapat daripada Quran itu akan menjadi lebih besar lagi. Dan di hujung itu Ramadan mempunyai kesan apa? Wala'allakum tashkurun. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang sentiasa bersyukur. Kalau ada orang yang stres, ada orang yang kata ujian hidup saya terlampau besar, sebenarnya Ramadan adalah bulan untuk menguatkan balik jati diri, menghargai apa yang ada. Istilah dalam bahasa Arabnya tashkurun. Kita sambung lagi selepas ini, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. Waj'alhu lana hujjatai ya Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infaq. Minhuma jayina warzuqna tilawatahu. Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Syahr Ramadan alladhi kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 185 bagaimana kita menghidupkan Ramadan. Untuk sama-sama kita berazam pada bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkan Al-Quran dan password untuk mendapatkan
segala manfaat daripada Ramadan itu dengan Al-Quran adalah dengan kita menunaikan ibadah puasa. Puasa adalah sebagai satu cara untuk kita mendapat takwa, dan dengan takwa itulah insya-Allah ya, daripada Al-Quran itu ada hidayah kepada orang yang bertakwa, dan juga dalam masa yang sama ada hidayah kepada manusia. Ada dua Ustaz ya, dua perkara. Kalau dia dalam ayat nombor 2 itu surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, tapi di sini ada perkataannya hudal linnas, hidayah kepada manusia. Apa bezanya sebenarnya? Satu ialah kalau hidayah kepada manusia, ini adalah salah satu daripada kepentingan Al-Quran. Quran bukan sekadar untuk orang yang baik-baik ataupun orang bertakwa, tetapi ia adalah kepada seluruh manusia. Malah sebenarnya Al-Quran itu boleh memberi pencerahan kepada Umar ya, sebelum dia jadi orang bertakwa tu dia manusia. Tetapi bila Quran ini sudah pun sampai kepada orang bertakwa, kesannya itu akan jadi lebih mendalam. Ya. Kepada manusia, dia bawa kepada jalan Islam. Tetapi bila seseorang itu sudah bertakwa, ia akan membawa kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi ini adalah beza bagaimana Quran mempunyai pelbagai fungsi daripada orang bukan Islam ya, kepada seluruh manusia sampailah kepada orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa sehingga mencapai kepada tahap muhsinin Ustaz ya, orang yang ihsan, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 185 ini untuk sama-sama kita pasakkan dalam kehidupan kita, terutama bila kita menghadapi Ramadan. Pastikan dalam bulan Ramadan ada azam kita untuk mendekati ataupun menaik taraf hubungan kita dengan Al-Quran agar makin lagi kita dapat pencerahan huda. Yang keduanya, wabayyinatin minal huda, kita punya hati itu mempunyai naratif bercakap, suara hati yang lebih kuat lagi sehingga kan mencapai tahap yang ketiga kita mempunyai kekuatan suara hati sebenarnya. Yang tak betul kita kata tak betul, yang betul kita cakap betul, itulah yang digelar sebagai Al-Furqan. Ayat 185, sekali lagi bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله. Surah Al-Azim adalah ayat yang ke-185 untuk menjelaskan kita tentang fungsi Ramadan itu sendiri, iaitu ianya adalah bulan Al-Quran, dan apakah kesan apabila seseorang itu bersama dengan Al-Quran pada kehidupannya. Ia mendapat pencerahan, ia mendapat bayyinatin minal huda wal furqan sehingga kan di hujung itu wala'allakum tashkurun, seseorang itu mampu untuk terus bersyukur. Bersyukur ini penting Ustaz ya, kerana kalau kita lihat nanti dalam surah ke-14 ayat yang ke-7 bila Nabi Musa bersama dengan Bani Israel bila mereka sudah pun lepas daripada laut mati tersebut, mereka dah selamat dan mereka rasa panas ya di padang Sahara tersebut, maka pada waktu itu apakah nasihat daripada Nabi Musa kepada Bani Israel? Wala in syakartum la azidannakum ya, iaitu hendaklah bersyukur ya,
Mengapa kena bersyukur? Dalam keadaan mereka menghadapi cabaran, sebenarnya biasa orang cakap kalau ada masalah, kita kena bersabar kan? Tapi dinasihatkan oleh Nabi Musa AS bersyukur kerana syukur itu menyebabkan mereka akan mengingat bahawa kita ni dah selamat. Kan? Kita ini sudah lari daripada cengkaman Fir'aun. Jadi bila mereka bersyukur, ia membina daya tahan sabar mereka menghadapi hujan panas di padang Sahara tersebut. Bukannya komen ataupun mengeluh rasa panaslah. Ingatkan kalau ikut engkau Nabi Musa, ingatkan kami tu dapat makan buffet, mewah-mewah. Tetapi bukan itu kaedah dalam menguruskan sesuatu ujian dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang dibekalkan oleh Ramadan. Ramadan ini dikaitkan dengan Ramad, iaitu kepanasan Ustaz ya. Maksudnya kita bila berpuasa itu, kalau zaman Arab, bulan Ramadan ini memang digelar, memang waktu panas. Kan? Jadi memang ditarbiah, dilatih betul-betul agar apa? Agar bila muncul ataupun berjaya dalam menghadapi latihan ini, seseorang itu mempunyai daya tahan syukur yang besar, dan syukur inilah yang perlu kita faham sebagai bekalan untuk lebih bersabar di dalam kehidupan, menghadapi ujian dalam kehidupan 11 bulan yang akan datang. Dan inilah yang dapat diledakkan lagi dengan hubungan kita dengan Quran yang makin rapat Ustaz. Ya, makin kita baca Quran, kita dapat melihat sesuatu perkara itu dengan cara yang lebih baik. Sebagaimana sebelum ini pun kita bercakap tentang perubahan kiblat dan juga pengutusan Rasul itu adalah sebagai nikmat besar daripada Allah SWT. Jadi sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu pemimpin, kalau dia rasa terlampau banyak cabaran, dia akan fokus dulu kepada, saya ni dah dapat nikmat yang paling besar. Apakah nikmat paling besar? Kiblat dan juga Quran dalam hidup saya. Selagi saya boleh menghadap kiblat, selagi saya boleh bersama Quran dibawakan oleh Rasul, sepatutnya saya meletakkan rasa syukur yang amat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesan apabila seseorang itu bersyukur? Ayat 186 sebagai penjelasan kepada kita. Bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, Masya Allah, kita berpindah kepada ayat seterusnya, ayat 186. Selepas ayat Syah Ramadan, bulan puasa, ada satu ayat penting untuk sama-sama kita baca dan juga kita belajar isi kandungannya. A'udzubillah, Masya Allah. Wa iza sa'alaka ibadi Azim. Gitulah bacaan ayat yang ke-186. Apabila kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur, apakah kesannya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, apabila ditanyakan oleh hamba-hamba kesayanganku, maksudnya orang bersyukur ini disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkataan ibadi itu tanda hamba-hambaku yang disayangi. Ada penggunaan berbeza. Kalau katakan hamba yang biasa, dia lain Ustaz ya. Dalam surah Yasin ada dinyatakan istilah lain. Tapi ibadi ini maksudnya adalah hamba yang disayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah menyatakan wa idza sa'alaka ibadi, hamba-hamba kesayanganku ini, dia akan bertanya anni. Anni itu maksudnya ialah berkaitan denganku. Apa-apa sahaja seorang hamba ini, dia akan cuba tanya, Allah cakap apa? Kan? Kalau saya ada masalah, Allah cakap apa sebenarnya? Kalau saya ada sesuatu perkara dalam hidup, nak memilih antara A dan B, Allah cakap apa? Ya? Dalam saya memimpin, Allah cakap apa? Jadi ini adalah maksud anni. Apa sahaja dalam hidup, nak masak apa, nak hantar anak pergi belajar apa, selalu ditanya, Allah cakap apa? Ya? Selalu mengaitkan dengan Allah, maka apakah jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Ya, hamba bersyukur, dia selalu bertanya, sikit-sikit ditanya Allah. Sikit-sikit Allah cakap apa? Maka Allah terus menjawab. Biasanya dalam Al-Quran, bila ada saja pertanyaan daripada para sahabat, akan bermula jawapannya dengan kul. Ya, tetapi di sini Allah tidak memulakan dengan kul. Ya, Allah terus jawab dengan fa inni qarib.
apakah rahsianya? Kita ikuti sebentar lagi, namun kita perhatikan perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataannya ialah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Ya, perkataan yang ingin kita fokuskan, sa'ala, iaitu meminta ataupun bertanya, 129 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini memaksudkan ialah seorang itu bertanya ataupun apa-apa sahaja masalah seseorang hamba itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan Allah ialah bagaimana? Kita berhenti sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam. Salam tu maksudnya apa? Sejahtera, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam itu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, oh malam ni, macam kita WhatsApp member-member kan? Tak. Waja'alhu lana hujjatain ya. Alhamdulillah, terima kasih pada semua terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak, dan mudah-mudahan kita semua mendapat banyak pengajaran daripada ayat 185 dan juga 186 yang telah kita baca, dan juga kita belajar isi kandungannya dalam rangka ataupun kita kata road to Ramadan lah Ustaz Fas, dalam perjalanan kita nak menuju Ramadan beberapa hari sahaja lagi. Maka persiapan ilmu, persiapan rohani, jiwa kita mudah-mudahan kita dapat kuat sehingga kita melangkah Ramadan dengan selesa, dengan tenang
dan mendapat bekalan sabar insyaAllah. Baik, untuk ulang kaji tajuk kita, kita lihat untuk paparan yang pertama ini pada ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan. Perkataan Syahrul Ramadan di situ, yang mana kita nak fokuskan kepada huruf huruf Ra, menyempurnakan sebutan huruf Ra dalam ayat yang kita baca tadi, fokus pada awal-awal ayat 185. Syahrul Ramadan. Perkataan bulan Ramadan itulah. Senang bila sebut bulan Ramadan, senang je bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi bila sebut dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini, ada dua Ra yang kita nak raikan Ra itu. Maka kalau orang tengah tu kata bunyi bolok sikit. Ya. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan. Itu macam termasuk Ustaz ni. Macam termasuk. Dia perkataan syahrul tu kita kena faham. Dia daripada perkataan masyhur. Biasa kita cakap masyhur kan. Masyhur. Maksudnya dia sepatutnya orang faham lah. Okay. Jadi tapi Ra bertemu Ra tu. Ra bertemu Ra. Macam mana yang baca? Itulah dua kali Ra kat sini. Ujung perkataan syahrul, Ra bagi depan. Dan kemudian awal perkataan Ramadan yang berbaris di atas. Maka kita nak raikan Ra ini supaya kedua-duanya jelas bunyi baris depan. Syahru Ramadan. Syahru Ramadan. Cuba sebut. Syahru Ramadan. Syahru Ramadan. Syahru Ramadan. Al-lazi unzil fihi al-Qur'an. Satu, dua, mula. Okey, bagus. Sekali lagi. Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur'an. Okey, itu huruf Ra. Bila dah kita dapat jelaskan barisnya, maka sifat Ra tu kita kena hati-hati supaya Ra tu dibunyikan dua-dua dalam keadaan yang tebal. Syahru, Ra bagi depan pun selama-lamanya tebal, sentiasa tebal. Syahru, tebal. Cuba sebut Syahru. Syahru. Tak boleh sebut Syahru, Syahru. Itu tak cukup tebal. Syahru, Syahru. Kemudian Ra bari atas, Ra, tak boleh kita sebut Ra. Syahru Ramadhan, Ramadhan. Kita dah biasa bahasa Melayu kan. Ramadhan, Ramadhan, Ra, Ra. Tak boleh Ra dah. Kan bulan apa? Bulan Ramadhan, Ramadhan. Kalau cakap okeylah bila baca Quran, Ra. Cuba sebut Ra. Ra. Syahru Ramadhan. Syahru Ramadan. Syahru Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kenapa Ra bagi depan dengan Ra bagi atas tu kadang-kadang susah nak sebut? Sebab itu ada bacaan qiraat dipanggil bacaan secara idgham. Ra yang pertama tu diidghamkan ke dalam Ra yang kedua. Salah satu riwayat bacaan secara idgham. Kita tak leh, kita baca dengan izhar, maksudnya menjelaskan Ra tu, menzahirkan Ra bagi depan dan bagi atas. Ada qiraat baca Safas Syahr Ramadan. Mereka jadi mudah lagi lah. Tapi qiraat lain. Riwayat lain. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ini antara bacaan selain daripada imam kita, Imam Hafs al-Asim. Tak banyak yang baca secara idgham ni. Dibaca dengan idgham. Ra tu, yang pertama tu dimasukkan ke dalam ra yang kedua. Kerana memang susah pun nak jelaskan kan. Syahr Ramadan. Dia bunyi macam tak apa-apa jelas. Tapi bacaan kita, kita kena jelaskan. Syahrura. Jadi kita dah bagi tips sebelum ni.
Kalau dua-dua huruf yang yang sama bertemu, kita kuatkan sedikit. Yang kedua itu dikuatkan suara, ditinggikan sedikit intonasi supaya lebih jelas ra itu, nampak dua-dua itu jelas. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Satu, dua, mula. Itulah bacaan yang kita amalkan, riwayat imam kita, Imam Hafs An-Asim. Adapun ada imam yang baca dengan idgham Syahr Ramadan, dia baca gitu. Sedap juga baca macam tu kan. Tapi kena belajarlah itu, pasal kalau kita nak baca secara idgham, ikut kena ikut disiplin ni lah. Kena tak boleh campur aduk. Itu sebagai contoh sahaja. Baik, itu pertama. Kemudian kita nak hafal sedikit ayat ini. Okey, ayat yang dah ditadabbur semalam pun kita dah bagi juga gambaran awal ayat ni dibaca, dan hari ini pula kita baca lagi ayat ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Okey, satu potong ayat ini ataupun lebih kurang sebaris setengah kan? Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa ataupun bulan Ramadan yang mana diturunkan kepadanya al-Quran. Unzila fihi, diturunkan padanya al-Quran. Yang menjadi apa? Sifat al-Quran itu hudal linnas, petunjuk pada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan, bayyinat, bayan, bayyinat, penjelasan secara terperinci daripada petunjuk itu. Wal furqan, dan al furqan lah. Maka syahr ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kita baca sekali lagi tanpa melihat mushaf. Semangat sikit. Syahr ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Satu, dua, mula. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
Masya-Allah, kena buat banyak lagi pengulangan ni Safas. Insya-Allah. Baik, kita berehat seketika sambil kita mengulang hafazan kembali selepas ini My Quran Time. Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajja, maknanya dia pecikkan sikit dia air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu satu bakul. Itu maknanya itu dah pun enam sengah. Enam sengah simbah air tu. Kalau qiyamulail itu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah maknanya. Sebab apa Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun qiyamulail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan, mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. Waj'alhu lana hujjatai dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 185 dan ayat 186 sebagai satu perjuangan kita dalam bulan Ramadan dan juga di bulan di luar bulan Ramadan apabila Allah menyatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni, jawapan daripada Allah fa inni qarib, iaitu sesungguhnya maka sesungguhnya aku Allah Subhanahu Wa Taala amat dekat. Inilah salah satu daripada jawapan ya apabila seorang Arab Badui Ustaz ya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata iaitu apakah Tuhan kita kedudukannya dekat sehingga kami hanya bermunajat kepadanya atau dia jauh sehingga kami harus menyerunya. Maka daripada pertanyaan ini yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti membawa kepada ayat turunnya ayat ini, jawapan Allah bukan melalui nabi ya, terus saja Allah menyatakan fa inni qarib. Ayat 186 sama-sama kita baca untuk sama-sama kita melihat apakah isi kandungnya agar kita pada bulan Ramadan dapat hayati sebenar-benarnya apa yang disampaikan pada ayat 186 dan kita membawanya selepas daripada Ramadan kita. Sama Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, kita nak baca ayat 186. Penting ayat ini untuk sama-sama kita baca dan juga kita betulkan dan kita memahami kenapa ada ayat ini selepas ayat bulan puasa. Betul. InsyaAllah, kita baca dahulu. A'udzubillah minasyaitan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani fal
Surallahu Azim, Allah menyatakan fa inni qarib apabila ditanyakan oleh hamba-hamba kesayangannya. Inilah ya soalan ataupun segala urusan-urusan dalam kehidupan kita bila kita nyatakan masalah kita, kita soal terus dikaitkan dengan anni, dengan Allah SWT, maka Allah terus menjawab bahawa sesungguhnya Allah ini amat dekat dengan kita. Dan inilah yang perlu kita fahami dalam kehidupan kita seharian. Kita ada masalah apa sahaja usahanya, kita terus sahaja mengadu kepada Allah SWT. Paling kurang apabila kita ada masalah, kita terus sahaja sambungkan dengan perkataan ya Allah. Kan? Ya Allah, macam mana aku nak cari rezeki? Ya Allah, macam mana aku nak faham Al-Quran? Macam mana aku ini dapat kekuatan untuk menghadapi Ramadan dan juga selepas habis Ramadan? Segala masalah daripada perkataan sa'ala itu, kita perlu kaitkan dengan Allah, maka Allah menyatakan sesungguhnya aku dekat. Dan menarik apabila Allah nyatakan lagi, uji budak watad da'i idha da'an. Allah menjawab pendoa ketika, ataupun Allah menjawab satu doa yang didoa oleh pendoa ketika dia berdoa. Ha, lebih kurang begitu dia punya cara terjemahan bagi bahagian kedua itu. Nak ceritanya apa, walaupun seorang hamba itu, dia mungkin bukan Islam Ustaz ya, dia ini mungkin tak pernah sembahyang, tetapi dia sekali saja dakwah tu, maksudnya satu doa, tak pernah-pernah dia berdoa selama hari ini, tapi tiba-tiba dia berdoa dan Allah menggelarkan dia sebagai adda', sebagai pendoa ya, bukan orang yang muslim, bukan mukmin, bukan yang beriman, adda', asalkan dia menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nyatakan Allah menjawabnya ketika dia berdoa, bukan selepas dia berdoa, semasa dia mengangkat tangan sahaja sebenarnya Allah sudah pun menjawab. Ini adalah jawapan kepada pertanyaan. Ada ramai yang kata, saya dah berdoa tapi macam Allah tak jawab pun. Ha, kan? Sebenarnya kalau kita doa dengan penuh keikhlasan dan kemudian kita jaga makanan kita daripada perkara-perkara yang tidak haram, ya, menjadi yang halal, maka sebenarnya doa kita sudah dijawab. Ya, sedang dijawab oleh Allah, cuma mungkin dia punya kesannya itu berbeza-beza Ustaz ya, pasal cara Allah menjawab ini sama ada sama baik ataupun lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita minta kereta contohnya kan, kita minta kereta besar, tapi bila kita menyoal ataupun meminta pada Allah, tak sampai-sampai kereta tersebut kerana itu mungkin lebih baik pada masa tersebut. Pasal kalau tiba-tiba dapat kereta besar, anak kita kan, anak kita umur 5 tahun minta, ya Allah saya nak kereta besar. Kalau dia dapat kereta besar pada umur 5 tahun itu, tak tahu jadi apa. Kan? Jadi, itu sebabnya apabila kita berdoa, kita yakin Allah menjawab dan cara Allah menjawab itu sama baik ataupun lebih baik. Dan bila kita lihat perkataan fa'inni qarib sebentar tadi itu, menarik kita beri perhatian kalau kita ada berkomunikasi, minta daripada YB contohnya, Ustaz, ya? Ataupun minta daripada menteri. Kadang-kadang ada masa dia layan, ada masa dia tak layan. Ya, tetapi kalau kita tanya, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cakap ujibu da'wat ad-da'i idza da'in. Ya, malah kadang-kadang Ustaz ni, kadang-kadang ada je dalam WhatsApp ke ada orang message kepada saya kan. Ya, message kepada saya, dia kata saya dah message Ustaz tapi Ustaz tak jawab. Kan? Kerana apa? Kerana kita manusia memang lemah. Tetapi kalau kita mengadu kepada Allah, kita message kepada Allah, ya Allah, aku ni perlukan pertolongan. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Allah menjawab sebagaimana kita bincang sebelum ini. Kalau kita ingat selebriti ke, orang famous ke, dia tak ingat kita pun. Ingat Allah, Allah memang ingat kita. Kali ini Allah bawakan lagi, kalau kita minta kepada orang, ya, kepada orang yang besar-besar ni, dia kadang-kadang dia macam itu saja kepada kita. Tetapi bila kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, itu adalah respon daripada Allah. Peranan kita apa? Terus kita falyastajibu, ya, kalau kita bandingkan ujibu tu memang confirm Allah balas, tapi falyastajibu ini maka cubalah balas. Ha, kan, cubalah balas. Allah tak nyatakan bahawa kalau kamu tak cuba balas aku tak nak jawab, tak. Allah kata Allah jawab dulu, kemudian kamu cubalah balas, jawab apa yang aku suruh, beriman betul-betul. Beriman betul-betul pada apa yang Allah berikan. Kerana kadang-kadang ada orang berdoa Ustaz, tapi dia tak nak solat lepas itu. Allah suruh dia, dia suruh Allah, ya Allah tolonglah ya Allah. Tapi bila Allah suruh dia sembahyang, tak nak pula. Ha, yang itu kewajipan bagi kita bila kita dah minta pada Allah. Dan yang keduanya, percaya bahawa Allah boleh buat macam-macam, boleh bantu kita. La'allahum yarshudun, agar mereka sentiasa dipimpin pada jalan yang lurus Ustaz ya. Dan kesan daripada ayat 186 ini apa? Kalau bulan Ramadan kita selalu baca Quran, kita jadi orang yang bersyukur. Orang bersyukur ini suka minta pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dia minta pada Allah?
kerana dia bersyukur saya dapat nikmat paling besar iaitu Quran, saya dapat nikmat paling besar iaitu kiblat, maka datang daripada siapa? Daripada Allah. Maka saya mesti minta daripada Allah, sehingga kan bila Allah menyatakan fa inni qarib, ada dua maksud ustaz ya. Satu, saya takutlah kalau saya nak buat dosa pasal Allah ini amat dekat. Tapi yang keduanya juga ialah ini peluang saya boleh berborak dengan Allah, saya boleh tanya pada Allah, saya jadikan Allah sebagai rakan paling akrab, sehinggakan Allah memandu kita pada jalan yang lurus pada Ramadan, pada luar Ramadan. Kerana orang yang banyak berdoa, orang ini sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan iaitu yang pertama, resolusi kita wajib menggantikan puasa bagi sesiapa yang meninggalkannya. Ini yang kita belajar daripada ayat 185 dari segi hukum. Dan ayat 185 juga, kita perlu mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Apatah lagi pada bulan Ramadan, bina hubungan yang lebih akrab pada bulan ini. Kalau kita ada banyak kerja, pastikan kerja kita disusun agar Quran menjadi keutamaan pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, melazimi tasbih, tahmid dan takbir. Ini adalah seruan daripada ayat 186, iaitu kita selalu ingin mengingati Allah, selalu berdoa, apa-apa saja masalah, mengadu pada Allah. Kerana budaya mengadu pada Allah ini menyebabkan kita ini mendapat rushd, mendapat petunjuk yang jelas dalam kehidupan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita pada setiap masa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk terus kami berjuang ya Allah dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami, ayah-ayah kami, anak-anak kami ya Allah, zuriat keturunan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami beramal soleh dengan semaksimum mungkin ya Allah pada bulan Ramadan ini ya Allah. Dan bagilah kami orang yang sentiasa khusyuk dan fokus dalam beribadat kepada-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang ikhlas ya Allah, dan berilah petunjuk kepada kami ya Allah, jadikanlah kami orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita dan menjadi orang yang sentiasa berinteraksi dengan Quran pada bulan Ramadan, dan membanyakkan doa pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan, kerana itu adalah cara bagaimana kita mendapat rushd, mendapat hidayah, selalu dipimpin oleh Allah walaupun kita ada banyak kesilapan dalam kehidupan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq insya-Allah. Saya menjemput kepada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia insya-Allah. Ana al-layli wa atrafan واجعله لنا هجتين.